Bapak Ibu dan Oma Opa, anggota PKLU GPIB yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan membaca Alkitab dan renungan sesuai Sabda Bina Umat hari Rabu pagi, tanggal 20 September 2023. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Egi Tomaso dari GPIB Jemaat Pilar Asih, Taman Narogong Indah, Bekasi. Saya akan membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Oma, Opa sekalian, sebelum kita membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur untuk hari baru yang Bapa anugerahkan kepada kami. Dan pagi ini, kami mau membaca Alkitab dan renungan dari Sabda Bina Umat. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan dan renungan dari Sabda Bina Umat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, 20 September 2023, dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-35 yang menyatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan hari ini sesuai Sabda Bina Umat dengan tema tak terlihat, tetapi melakukan yang terbaik. Dengan ayat penunjangnya, yaitu ayat 30. Maka kata mereka kepadanya,
tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Kita pasti pernah menonton film action yang menampilkan aksi berbahaya. Para pemeran utama harus melompat dari ketinggian, tertabrak, terbakar, dan melakukan berbagai aksi berbahaya lainnya. Ternyata di balik kesuksesan mereka ada peran stuntman atau orang yang menggantikan pemeran utama. Sebenarnya merekalah yang merasa kesakitan karena aksi-aksi seperti di atas. Namun wajah mereka tidak pernah tampak. Mereka tidak akan pernah dikenal. Orang-orang mungkin bertanya-tanya tentang pekerjaan mereka. Sekalipun mereka adalah seorang aktor, mereka tetap tidak dikenal. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Demikianlah para pengikut Tuhan Yesus mempertanyakan tentang keberadaannya di dalam dunia. Sebelumnya, Tuhan Yesus dibandingkan dengan sang nabi besar, yaitu Musa. Musa adalah sosok yang mampu memberikan makan kepada bangsa Israel selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Masih belum ada yang dapat mengalahkan kemasyuran Musa. Sementara itu, Tuhan Yesus datang tanpa kuasa dan kekuatan duniawi. Dia hanya mampu melakukan mujizat-mujizat kecil. Padahal Musa tidak pernah memberikan roti, karena roti itu diberikan oleh Allah. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Dia tidak lagi mendatangkan roti, karena Dialah sang roti yang kelak akan terpecah-pecah bagi keselamatan umat manusia. Pekerjaan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan bagi kita? Sebuah refleksi bagi kita muncul ketika mendengar pertanyaan dari para pengikut Tuhan Yesus bahwa terkadang pekerjaannya kita rasakan, tetapi kita tidak tahu bagaimana dan seperti apa dia bekerja. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib pun, masih banyak orang yang tidak tahu apa pekerjaannya. Oleh sebab itu, meskipun tidak tampak di layar, kita percaya bahwa Dia senantiasa melakukan pekerjaan yang terbaik bagi ciptaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Oma Opa yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembacaan Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah menjadi pedoman hidup kami setiap hari. Kami berdoa untuk jemaat PKLU, GPIB, dimanapun mereka berada. Berilah kami semua kekuatan
kesehatan, dan hati yang bersuka cita di tengah keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan yang ada. Bapa di sorga, terima kasih. Ampuni akan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Opa-Oma yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus, kita sudah di akhir acara. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih bagi setiap anggota PKLU yang sudah mengikuti acara ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.